Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, siapa di sini yang sedang menonton yang suka dengan membuat animasi? Nah, dari sini kita bisa membuat animasi yang cukup menarik dan simple dan pastinya dengan aplikasi yang sangat gratis gitu. Wow, bukan sangat gratis lagi, tapi sangat gratis gitu. Nah, teman-teman bisa download aplikasi ini di Mindimator. Ya, Mindimator, cari aja di Google, nanti keluar dia Mindimator. Jadi, animasi ini animasi yang berhubungan dengan Minecraft. Nah, sekedar pengetahuan, Minecraft itu merupakan sebuah game yang mana dia itu berbentuk kubus-kubus, kotak-kotak-kotak. Jadi, kalau teman-teman semuanya yang suka bermain kayak game Mobile Legends, mungkin ada sedikit yang tahu tentang Minecraft ini ya. Dan Minecraft ini banyak sekali manfaatnya gitu. Dan sampai-sampai juga Minecraft ini dijadikan sebagai pelajaran utama loh di satu negara tertentu. Nah, jadi sesudah teman-teman install Mindimator-nya, lalu teman-teman new project, klik new project. Dan di sini ada nama, author, description, dan folder. Jadi authornya terserah teman-teman tulis, new projectnya terserah tulis, misalnya Kejar TV. Oke, authornya Kejar. Nah, deskripsinya terserah, lalu teman-teman klik create. Nah, jadi di sini dia sudah jadi. Ini gampang banget ya 3D-nya. Kalau ibaratnya kalau teman-teman punya rumah di sini, wah ini luas banget ya, luas banget. Nah, cara pertamanya ini kan ada works ini kotak di sini ya, yang sebelah kiri atas ada kotak itu teman-teman klik klik. Nah, sampai bunyi klik. Nah, di sini ada gambar, ini gambar orangnya, ini mapnya ya. Ini bisa di download di map Minecraft. Nah, nanti di situ kita importkan. Dan juga yang namanya juga animasi, membuat animasi tentunya harus mempunyai spek komputer yang cukup ya, yang cukup dalam artian dia itu bisa menjalankan sistem-sistem yang ada di sini. Nah, kalau aku pakai Ryzen dan RAM Ryzen 3 RAM 8 GB, dan ini belum pakai VGA. Nah, teman-teman semua bisa pilih di sini. Di sini misalnya karakternya ada si Human, ada si Steve, dama si Alex. Di sini zombie, ada zombinya ya, zombinya ada 3, aku sama Down. Ini ada skeleton ya, skeleton kita ambil sini yang ini. Nah, jadi kita klik kiri tahan, kemudian klik kanan untuk mengubah arah kamera, klik kiri untuk merubah arah pandangan dari orang tersebut. Nah, dan kita kalau kita pakai tema itu biasanya dia membutuhkan kekuatan dari CPU kita ya, karena ini kan namanya kerja di animasi, dimana-mana pastinya membutuhkan spek yang tinggi. Nah, kalau kita scroll seperti ini, scroll di mouse kita, nanti dia maju sama mundur. Ini kameranya ya, dan kita bisa tambahkan kamera tambahan. Nah, jadi nggak susah-susah, ini udah ada, kita nggak payah buat dari awal lagi, kita tinggal edit-edit aja gitu, edit-edit mukanya. Nah, tangannya gimana? Nah, ini kan Steve ya, di timeline ini klik yang arah panah itu, kemudian ini ada body, bagian body itu ada kepala, head itu nih, head ya, kepala ya. Nah, kalau ini headnya kita bisa ke kanan kan dia, kliknya hop hop, berputar-putar kepalanya ya, sup 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 sup. Oh, ini kepalanya terbalik dah. Ini tangan kanan ya, right arms. Nah, kita bisa putar-putar, maju-majuin, terserah, cing 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 cing. Ya. Ini tiga, ini ada right leg, ini left right leg. Nah, cing 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 cing. Nah, jadi ini tinggal dikreasikan aja gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa berkreasi di sini ya. Ini masih dasar, ini masih pengenalan aja yang aku berikan. Nanti kalau misalnya udah tingkatan yang lainnya agak susah ya untuk nirunya.
Dan ini kita bisa menggeser-geser ini titik-titik ini. Ini fungsinya untuk kita meletakkan di mana titik akhir dan titik awal. Jadi kita bisa membuat dia ini berlari gitu. Oh, ini mantap juga posisinya ya. Berlari. Dan selain kita menambahkan ini, kita bisa menambahkan yang lain kayak kamera atau light spotnya, ini kayak brankas-brankasnya, musiknya, ini skemanya. Kalau skem seperti ini, nah ini skenery, kita download dulu ya, import from Word. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah ada permainan game Minecraft, nanti dia bisa langsung masuk kalau udah teman-teman tambahkan beberapa map-map dari Minecraft-nya. Nah, jadi silahkan dicoba cara ini dan semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya belum mengetahui cara dasar-dasarnya, nanti akan kubuatkan tutorialnya. Nah, ini mantap banget ya, positifnya. Nah, ini jauh banget ya. Nah, dia tinggal sendiri coy. Ini awannya petak-petak. Pokoknya ini dunia petak namanya teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa dan makasih.